Kita bergeser ke Grobogan. Demi menarik minat warga untuk bersedia divaksin, Polsek Gubuk Kabupaten Grobogan Jawa Tengah menggelar vaksinasi dengan berhadiah minyak goreng gratis dan juga uang saku. Warga pun antusias mengikuti vaksinasi di tengah kelangkaan minyak goreng. Tidak sedang ada operasi pasar minyak goreng murah yang membuat warga ini berkumpul. Namun minyak goreng ini diberikan kepada warga peserta vaksinasi. Vaksinasi dengan hadiah minyak goreng dan uang saku ini digelar oleh Polsek Gubuk Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Setiap peserta vaksin mendapat satu kemasan minyak goreng ukuran 1 liter. Warga pun mengaku senang karena bisa mendapatkan minyak goreng gratis di tengah kelangkaan minyak goreng. Tidak hanya itu, warga juga diberi uang saku Rp10.000 sebagai pengganti uang transportasi. Vaksinasi ini pun disambut antusias oleh warga. Total ada 410 dosis vaksin yang disalurkan oleh Mapolsek Gubuk. Dikasih minyak formula sama sagu. Minyak goreng ya? Iya. Oh gitu. Sama apa, Pak? Sagu. Oh, uang bensin itu. Iya, ada uang bensin tadi 10. Rencana mau buat apa? Ini buat goreng. Goreng. Selama ini apa? Langka apa? Mudah ya, minyak. Karena minyak sekarang ini kan baru langka-langkanya, baru mahal-mahalnya. Aku dapat gratisan ini, alhamdulillah. Seneng ya? Ya. Vaksinasi atau percepatan vaksinasi untuk dosis 1, 2, 3 di wilayah Polsek Gubuk. Pada kesempatan siang ini yang datang ke Mapolsek melaksanakan vaksinasi, kita berikan door prize ada berupa perabotan atau alat rumah tangga, kemudian ada minyak goreng juga. Untuk target dari ini, kita dari wilayah Gubuk ada 1.000 lebih. Namun itu ada vaksin dari Dinas Kesehatan, TNI, Polri. Gencar vaksinasi terus dilakukan di berbagai daerah. Ini dilakukan untuk mencapai target vaksinasi seperti yang dilaksanakan oleh Polsek Gubuk. Rifai Handoko, Kompas TV, Grobogan, Jawa Tengah.